Di belakang saya ada sebuah sepeda yang akan kita unboxing. Sepedanya apa? Ini dia. Ini adalah Exotic 2612 STR. Saya beli ini di online. Harganya berapa? Kalau kalian cari di online itu harganya di kisaran 4 juta, 5 juta, dan yang 3 juta itu jarang. Tapi kebetulan saya ini dapat harga yang 3 jutaan. Saya belinya di Tokopedia, buat link pembeliannya akan saya simpan di deskripsi. Oke, ini adalah Exotic 2612 tipe STR. STR itu adalah tipe tertinggi dari keluarga 2612. Speknya seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita coba unboxing ya. Seperti biasa, kita membutuhkan obeng. Mantap. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan apa aja yang ada di dalam dus ini. Susah. Ada dus, nggak tahu isinya apa. Kayaknya pedal. Oke, kita dapat ini. Ini dia isi dalam dusnya. Kita akan pretelin satu-satu ya. Ini yang paling asik sebetulnya dari video unboxing sepeda. Ya, kita dapat seat post. Oke, seat postnya by Exotic. Ini saddle-nya bagus. Dan di sini ada kayak penggaris, jadi ada ukurannya. Oke, kita akan buka satu-satu. Oke, ini adalah bannya. Bannya itu 275 dan ukurannya itu lebarnya 230. Jadi cukup lebar. Oh ya, untuk detailnya itu nanti akan kita bikin video terpisah. Sekarang itu hanya video unboxing aja. Oke, kita jejerin di sini. Aduh. Ini yang spesial dari sepeda yang saya beli ini, Exotic 2612. Dia itu single speed, dan lihat deh, dia 11 speed, gede banget. Ya, ini kalau dilihat dari dekat ya. Ini kita lihat gambarannya secara umum aja, karena nanti detailnya akan kita bikinkan video terpisah. Jadi ini kita dapat ban ukuran 27,5 dengan lebar 230. Kemudian itu dia single chainring, dan yang belakang itu 11 speed, gede banget. Warnanya orange matte, saya suka, cerah banget. Ini sudah inner cable. Ya, dia sudah lockout juga. Di sini preload ya. Ini adalah Exotic 2612 tipe STR yang merupakan tipe tertinggi dari keluarga 2612. Ini tulisan Exotic, tapi di sini by Pacific. Artinya Exotic ini merupakan masih satu grup dengan Pacific. Dan buat teman-teman yang mencari sepeda Exotic di Instagram tapi nggak ketemu akun resminya, kalian coba deh cari di akun Pacific One Team. Jadi nanti akan kita coba rakit setelah video ini.
Nanti buat yang ingin melihat reviewnya seperti apa, tungguin aja ya. Baik, sekian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Dan apa? Apa sayang? Oh, dapat ini. Dikasih bunga. Apa yang gak beres-beres ini? Baik, sekian video unboxingnya. Sekarang tugas saya akan merakit ini sampai jadi. Dan tunggu ya video reviewnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam, gue Sah.